sarjana. Tak kira pangkat derajat ataupun harta, mendaulatkan maruah bangsa. Lelaki bersama-sama wanita bersatu memadu tenaga, berhikmah berbakti penuh setia, mengembalikan sejahtera. Pengkhianat, penghasut dan penjenayah bersama, berkorban sehingga ke titik sandara, kerana negaraku yang tercinta. Selamat datang, Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Tuan. Selamat datang, Aliza. Welcome to the club. Inilah kitaran dalam bukit polis. Setelah sekian lama awak tinggalkan unit kita ni, akhirnya awak kembali bertugas ke tempat asal awak. Saya harap awak dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik demi pasukan kita. Saya rasa dah macam reunion pula kita ni, Datuk. Kembali ke tempat asal. Apa orang kata? Ikan pulang ke lubuk, sirih pulang ke ganggang. Apa kata Pening? Pimai-pimai, tangtu juga. Pimai-pimai, tangtu juga. Kita dalam pasukan polis ni, Datuk, dicampak ke mana pun tetap aku. Apa kurangnya pun dengan Tuan Haris ni. Sekejap dihantar ke sana, sekejap dihantar ke sini. Tapi akhirnya ke sini juga. Cuma Datuk Elmi je yang kekal kat unit kita ni. Tak tahulah apa rahsia Datuk. Ha, betul tu, Kumar. Masa saya join unit ni tahun 98-99, Datuk Elmi masa tu DSP. Sekarang dah jadi SAC. Senior Assistant Commissioner Polis. Tahniah, Datuk. Apa kurang ni dengan sebelah kita ni? Dulu dia inspector je. Sekarang dia dah pakai pangkat ACP, Assistant Commissioner Polis. Tak lama lagi dia naik pangkatlah. Dia beat saya. Eh, mana boleh, Datuk. Takkan nak lawan bos pula. Manalah tahu awak naik pangkat lebih tinggi daripada saya. Eh, tak adalah, Datuk. Tapi pandangan saya secara peribadi, Datuk. Ya. Pangkat bukan keutamaan. Yang penting apa manfaat dan juga sumbangan kita kepada pasukan. Betul? Makin mantaplah kita lepas ni. Puan Aliza dah join balik dalam unit kita. Hei, aku pula yang happy sangat. Kejap. Ya, betul. Saya ingatkan saya seorang je segak balik masuk unit ni. Puan Aliza juga. Loh. Macam tak happy je takkan. Tak happy. Macam tak celeca je. Kenapa? Eh, Han Jabat. Lepas ni dia DSP tau. Ha, jangan main. Kita kena tabik hormat dia. Tentang lama-lama naik pangkat. Dia kan bagus. Tapi takkan kot. Cepat sangat. Ramai lagi pegawai lelaki yang tak naik pangkat lagi. Eh, apa pula? Eh, jangan pandang pegawai wanita sebelah mata tau. Perempuan siapa tahu satu hari nanti boleh jadi IGP, Inspector General Police. Lepas tu bau juling dik mata. Tahu? Macam jealous je. Carilah. Saya tak ada apa-apa komen lah berkenaan hal ni. Saya tengok atas dah. Oh, merah muka nampak. Ada apa-apa ke dulu? Telinga merah. Bangunan ni lah buat. Wah, cantik ni. Rasa bersih sangat. Cantik lah. Dulu saya ada tak secanggih ni pun. Teruja saya, Kumar. Of course, Aliza. Dunia dah berubah. Mestilah teknologi pun bergerak ke depan seiring dengan perkembangan semasa. Sekarang PDRM bukan calang-calang, tahu tak? Ya, Puan. Bala polis seluruh dunia pun dah banyak berubah. Tak macam dulu. Tentulah saya tahu, Syira. Sebagai anggota polis, kita kena bangga. Kerajaan sekarang pun makin peka dan prihatin pada anggota macam kita. Jadi kita kerja pun dalam keadaan selesa. Tak adalah stres sangat, kan?
You got a point there, Liza. Tanggungjawab kita berat menjaga keamanan negara. Dan dalam masa yang sama, keluarga kita juga perlu diberi perhatian. Ini sudah tentu. Haris, apa jadi dengan kes bunuh lelaki ini? Kalau tak salah saya, dah 2 minggu ini. Kenapa senyap saja? Saya faham, Datuk. Siasatan masih lagi berjalan dan untuk pengetahuan Datuk, pihak kita masih lagi berusaha untuk mengesan suspek-suspek yang terlibat dalam kes bunuh. Soalnya kenapa ambil masa yang panjang? Payah sangatlah kes ini. Sebenarnya, Datuk, kita memang berusaha untuk mempercepatkan siasatan. Cuma kita punya masalah, kita masih lagi tak dapat nak mengesan suspek. Dan target utama kita sekarang, Datuk, adalah untuk mengesan salah seorang daripada suspek yang merupakan kawan baik pada bangsa. Kita kena cari lelaki ini sampai dapat. Dari sumber detektif kita, suspek berada di tempat kejadian sewaktu mangsa ditembak mati. Kau rasa lelaki ini memang ada kaitan ke dalam kes ni? Kita dah ada bukti ke, Tuan? Ya, Tuan. Masa berjalan, Datuk Helmi pun dah mula bertanya. Rakaman CCTV di lokasi berhampiran kejadian telah mengesahkan suspek ini berada di situ. Cuma suspek yang lain yang dilihat bersama-sama dia pada malam kejadian agak sukar dikesan. Sebab mereka memakai topi keledar dan bermotosikal. Dan motosikalnya pula menggunakan nombor plate palsu. Tapi saya rasa tak susah untuk tangkap suspek ini. Lagipun detektif kita tengah dapatkan maklumat dari informan masing-masing berdasarkan gambar suspek ini. Macam mana ni, bos? Kita ikut dia. Tokek kedai dia dah melampau. Dekil sangat. Kita kena ajar dia. Biasalah lambat sikit. Siapkan kertas siasatan kan? Ada 2 kes yang belum settle lagi. Besok bos nak tengok tu yang pening kepala tu. Awak, asal pula tak balik lagi? Selalu pukul 5 dah hilang dah. Saya dengan Tuan Kumar tadi pun, dia brief saya pasal semua kes-kes yang tak selesai lagi. Puan Izzah boleh ke atas, tak balik lagi. Eloklah. Sekali-sekala ambil tahu, turun bawah dengan orang kita kan? Daripada duduk ofis je, sekali-sekala tu keluarlah kerja luar. Puan, saya lagi suka buat kerja kat luar, Puan. Tapi saya tak dapat apa-apa barang lagi nak buat macam mana. Ya, suka ya? Ya. Asalnya suka. Senang nak curi tulang ke macam mana? Tak pernah terjadi, Puan. Puan tanya satu bangunan ni pun tak ada, saya tak ada rekod mengenai benda-benda tu semua. Clean. Alhamdulillah. Ya. Harap-harapnya begitulah. Ya. Kalau awak bersih, saya pun nak bersih juga. Saya nak balik, saya nak mandi. Good night. Good night, Puan.
Sudah banyak kali kita warning sama kau, tapi kau degil. Sekarang kau nak bayar duit perlindungan tak? Kau nak bayar ke cakap! Hei, kau dengar sini ya. Bukan banyak pun aku minta. RM2,000 je sebulan. Sekarang kau nak bayar ke tak? Ha? Tidak, aku tikam kau. Aku bakar kedai kau. Okey, okey, okey. Saya janji. Start bulan depan, saya bayar. Bayar sekarang! Kau nak mampus? Kau nak mampus? Lepas! Tolonglah. Eh, mampus. Tolong. Oh, duit banyak. Ha? Duit banyak. Banyak duit. Tolong. Tolonglah. Itu duit peniaga saya tu. Tolong. Sekarang ni aku ambil separuh. Pasang kau degil. Lain kali, bayar. Saya dah bagi tahu dah detektif-detektif kita untuk intip orang-orang yang masih dalam perhatian kita. Tuan Kumar dah bising setiap pagi tadi. Sakit telinga saya, hari-hari kena lecture. Hey, tambah-tambah lagi kita yang dah berumur ni kan. Alah, biasalah saya. Tuan Kumar tu kan suka mengomel. Alah, tak payah nak bepon, nak stres sangat lah. Relax lah. Apa awak cakap? Relax? Jangan ambil pot. Ini teguran pegawai kita tau. Janganlah ambil mudah. Hey, nanti kena jawab siapa? Ah, sayalah juga. Tolonglah, jangan buat kerja sambil lewa boleh tak? Sekarang ni dah ada jabatan integriti, pematuhan standard. Jadi sendiri mau ingatlah. Okey, saya faham. Tapi tak apa. Saya jangan risau. Saya akan turun padang, saya akan pantau, saya akan ikut sekerta. Jangan tahu cakap jadi melepak kat kantin, lepas tu buang masa kat luar, masa tugas. Banyak mata mandang tau. Kadang-kadang kita tak perasan ada pegawai atasan kita yang duk perhati gerak-gerik kita. Ha, saya ni seorang lagi, bos. Kenapa serabai sangat ni? Gila cukup. Disiplin kena jaga juga, faham? Faham, S.I. Saya kan masih undercover. Selagi tugas saya tak selesai, selagi tu saya kena piang. Saya punya jambang macam ni. Hello? Hello, Rajan? Ha, Soleh? Lina? Ayo. Eh, information Lana, yang lain pun dia. Ha? Ini dia? Yang dia? Apa? Ha, okey. Thanks. Nama orang dia? Alright. Bye. Yes! Sai, tak sia-sia kita keluar hari ni, Sai. Ada apa tu, Jen? Siapa telefon? Inform aku call. Dia kata, suspek yang hilangkan diri 2 minggu lepas tengah melepak ke sebuah warung. Ha, kalau macam tu, tunggu apa lagi? Mana lokasinya? Kat Wangsa Meluati. Jangan buang masa. Tak payah sembang ni lebih. Buktikan, lepas tu tunjuk. Apa-apa nanti call saya balik. Ha. Baik. Hambur-hambur kau panggil tegas lagi Inspektor Ashraf kita. Ui, sekarang dah tunjuk tarik. Relaxlah. Janganlah serius sangat, Abang Sado. Wan, ni pasal kerja tak boleh buat main-main. Cakap dalam lembut tak masuk kepala orang. Kena tegas. Bukan marah, tegas. Ah, dengar tu. Baru tegas, belum marah. Kalau marah macam mana? Nanti dulu tadi. Tunggu dulu. Biar Mus yang turun. Mana tahu kalau kita turun, dia kenal kita. Lepas tu pun turun bantu dia. Ya, Mus. Jalan ke kerja awak. Cepat sikit. Hati-hati, Mus. Thank you.
Ron! Mana kamu dah lari? Mana kamu lari kami cari juga? Tolonglah! Aku tak terlibat dalam kes bunuh tu lah! Hey. Aku tak tahu apa-apa! Diam boleh tak? Jangan main cakap! Dah, bawa dia! Ron! Untuk makluman awak, Aliza, suspek yang kita tahan ni adalah kawan rapat kepada mangsa. Dan kita syak dia terlibat dalam kes bunuh tu sebab pada malam kejadian, dia ada bersama dengan mangsa. Soalnya, Tuan, apa motif dia bunuh kawan baik dia sendiri? Dari maklumat yang saya tahu dan saya kaji maklumat tu, teori saya mengatakan yang dia terperangkap. Terperangkap, eh? Maksud awak terperangkap macam mana tu? Dia mungkin kebetulan berada di tempat kejadian. Dan tiba-tiba aja dia dituduh. Walaupun tak ada bukti atau saksi. Rakaman CCTV pun tak menunjukkan suspek terlibat. Yang terlibat hanya dua lelaki bermotosikal. Tak apa, Liza. Memang dalam keadaan macam sekarang ni bermacam-macam andaian akan timbul. Tak apa. Kita biarkan pihak kita siasat dulu kes ni secara terperinci. Okey? Baik, Tuan. Kalau betul awak tak bersalah, kenapa awak hilangkan diri selepas Osman Ahmad mati dibunuh 2 minggu lepas? Jawab, DK. Apa alasan awak? Kenapa awak lari? Biasanya orang yang buat salah saja akan rasa takut. Berani kerana benar. Takut kerana bersalah. Bukan begitu, DK? Mengaku sajalah. Jangan buang masa kita orang, boleh tak? Linggam, Lim. Biar saya seorang yang soal dia. Tuan. Okey, Diki. Cakap terus terang. Apa kaitan awak dengan si mati hingga awak rasa panik dan cuba elakkan diri dari polis? Jangan risau. Kami tak bermaksud nak apa-apakan awak kalau awak betul-betul tak terlibat dan tak bersalah dalam kes bunuh itu. Baiklah, Tuan. Saya berterus terang. Sebelum kejadian bunuh tu, saya dengan arwah Osman, kami dalam kereta sama-sama balik makan daripada Balakong. Sebelum kejadian. Hey, kau nak apa lagi? Kan aku dah cakap dengan kau. Aku takkan bayar satu sen pun. Dalam perjalanan balik, Osman ada beritahu saya yang dia ada terima satu urutan daripada kumpulan Samsing. Ni dah. Cukup. Hari tu aku dah bagi dekat kau RM10,000. Itu hanya 10% dari RM100,000. Saya tahu awak boleh bayar, Ma. Awak ada banyak duit. Perniagaan awak untung besar. Apa jadi sekalipun, aku takkan bayar dekat kau. Kau jangan cuba nak cabar aku. Jangan sampai aku buat laporan polis. Diorang minta wang perlindungan. Konon nak jaga perniagaan. Tapi Osman tak nak bayar. Samsin-samsin tu kau nak bunuh semua ahli keluarga ini. Okeylah, Diki. Besok kita jumpa. Aku nak balik dah. Tapi kau jangan beritahu kat orang pula pasal ni. Wah, kau okey ke ni? Aku risaulah fikirkan masalah kau ni. Aku tak apa. Aku okey. Aku tahulah jaga diri aku. Osman, aku rasa lebih baik kau buat laporan polis. Kau tak boleh biarkan. Entahlah, Diki. Aku rasa bingung pasal ni. Tapi tak apa. Besok pagi-pagi aku akan pergi buat laporan polis. Kau jaga diri baik-baik, man. Lepas saya turun dari kereta Osman, saya nampak ada motosikal mengikuti kereta Osman. Saya rasa macam ada yang tak kena. Saya dah cuba nak kejar motosikal dengan kereta Osman tu, Tuan. Tapi tak dapat sebab dah terlepas jauh. Lepas tu saya nampak kereta Osman tersadai di tepi luka. Motosikal yang mengikuti Osman pun ada kat situ. Tapi Osman tak ada dalam kereta, Tuan.
bolehkah saya percaya cerita awak ni? Atau awak mereka-reka cerita untuk melepaskan diri? Ingat, Diki, semua percakapan awak kami dah rakamkan. Jadi jangan berbohong. Nanti awak akan terjerat dengan pembohongan awak sendiri. Sumpah, Tuan. Saya bercakap benar. Lagipun selama ini saya menghilangkan diri sebab saya takut dituduh terlibat. Lagipun saya telah diugut untuk merahsiakan hal ini. Saya tak ada pilihan. Saya tak ada pilihan, Tuan. Tolong, Tuan. Baiklah. Terima kasih atas kerjasama awak. Kamu terpaksa kami tahan untuk siasatan lanjut. Sanggup? Ya. Sekarang ni susah nak percaya cakap manusia. Ramai yang hipokrit. Yalah, pura-pura baik. Tapi hakikatnya lain. Saya takkan percaya 100% lagi tak ada bukti, Zadi. Betul, Asai. Tambah-tambah polis macam kita ni. Ramai suspek pura-pura baik kita sebab apa? Sebab nak lepaskan diri. Itu semua lakonan saya. Jangan nak percaya. Saya faham. Tapi jangan risau. Pengalaman lebih 20 tahun dah mengajar kita tentang PL dan perangai manusia. Dan awak pun bukan orang baru dalam pasukan, kan? Ya, Asai. Saya pun apa kurangnya memang dah lali, Asai. Yang paling penting, Asai, kita buat kerja kita dengan ikhlas. Ha, tanpa pilih bulu. Betul? Yang salah tetap salah. Tak kira lah suspek tu Melayu ke, Cina ke, India ke, kita lari sama rata. Betul. Aku dapat tahu kawan lelaki Diki semalam kita tembak tu. Kat balai. Macam mana sekarang ni? Kau biar betul. Kau tahu kawan ni? Ha? Member aku yang beritahu aku. Dia nampak polis rangkut dia pergi ke balai. Kau jangan panik lah. Tak ada kemengenaan dengan kita, okey? Sekarang upah pun kita dah ambil, kita dah cuci tangan. Kau faham tak? Kerja kita pun dah selesai. Kau relax sudahlah. Alamak. Kau jangan nak berani sangat. Kita dah bunuh seorang ni. Dia tu saksi besar polis tau. Saksi ke? Dia tak macam kita lah. Muka kita pun dia tak kenal. Tak ada apa-apalah. Relax je lah. Alamak. Dah lah kau minum je lah. Tak ada apa lah. Aduh. Kita tak boleh ambil ringan keterangan Diki, Salina. Mungkin dia bercakap benar. Yang penting sekarang ni siasat dengan telus tanpa prejudis. Siasat betul-betul siapa dulu lelaki yang menembak mati mangsa. Baik, Puan. Kami pun tengah siasat dari sumber-sumber yang lain juga. Dan untuk makluman Puan, dia ni tak ada langsung rekod jenayah, Puan. Apa pekerjaan dia sebelum ni? Dia bekerja sendiri, Puan, selain menjadi ejen insurans secara sambilan. Dan dia hidup menduda sejak bercerai dengan isterinya. Tengok. Dari latar belakang dia pun tak ada tanda-tanda pun yang dia tu penjenayah. Tapi kita tak boleh nak menilai orang melalui luarannya, Puan. Betul. Sebab itulah kita kena siasat dari semua aspek. Berapa hari mahkamah benarkan suspek di tahariman? 4 hari saja, Jess. Dan dalam 4 hari ini jugalah kita kena soal suspek itu untuk dapatkan maklumat berhubung kes bunuh ahli peniagaan. Tuan, eloklah mahkamah bagi 4 hari, Tuan. Sekurang-kurangnya dia tak bebas awal, jadi kita ada masa lagi. Saya rasa, Tuan, kali ini biar saya yang soal siasat dia. Mungkin hati dia lebih lembut lagi nak bagi kerjasama kat kita, kan? Maybe. Alinggam! Macam mana? Dari mana ni? Saya dengan Pak Syirah bawa balik ronda, Tuan. Tuan, kita baru dapat satu info. Seorang peniaga diugut oleh satu kumpulan Samsung beberapa hari yang lepas. Hei, Samsung mana pula tu? Belum pasti, Tuan. Masalahnya, peniaga tu takut nak buat report. Yang dapat maklumat ni pun daripada rakan niaga dia. Ini masalahnya kalau Samsung dan Neto Chang. Tapi kalau dia orang tak berani nak buat laporan, macam mana kita nak tolong, Tuan? Tak apa, kita ada cara untuk bantu peniaga ni dari menjadi mangsa Samsung. Inilah kerja Samsung, Tuan. Pau sini, pau sana. Dah macam tak ada kerja lain menyusahkan orang. Kita kena ambil tindakan, Tuan. Kita tak boleh nak bagi muka sangat dengan dia orang ni. Saya dengar sikit hati kau dapat ke saya. Poyo dia dah berbunyi dah, Tuan. Dia nak jadi hero Hindustan pula. Aduh, rimaslah. Ni janggut, jambang nasib baik. Ikut hati saya nak kasih clear cukup semua tu. Ingat, tugasan awak masih lagi belum selesai. Biarkan je macam tu. Awak sendiri yang cakap, awak masih dalam undercover kan? Janganlah banyak bunyi. Dengar nasihat orang lama tu, Mo. Orang pengalaman. Bukan apa, Zaidi. Saya ni rimas ni. Aduh. Bukan saya rimas. Girlfriend saya pun rimas. Dia tak suka saya comot-comot macam ni. Eh,
Ni kau dapat apa saja, just follow instruction. Sekarang kau pilih. Nak dengar cakap girlfriend kau atau dengar arahan pegawai atasan? Ah, pilih mana satu. Hello? Yelin? Buat masa ni, awak jangan ganggu dulu peniaga yang kena ugut tu. Biar sehari dua dulu, biar keadaan reda. Lepas tu awak jumpa dia, cakap elok-elok supaya dia buat laporan polis. Ya. Ya, saya. Dalam masa yang sama, awak bagi tahu dengan detektif Mus supaya buat pemantauan di lokasi zon merah. Okey. Ha, siapa dah? Gila tu kau, no? Buat kerja mu ada. Dia dekat gawai ya. Hati-hati buat kerja tu, Mus. Walaupun awak undercover, tapi kena waspada. Jangan ambil mudah, ya? Intip semua kawasan-kawasan panas. Tapi kena peka gunakan mata dan telinga. Faham? Faham, Mas. Jelas, saya turun dulu. Apa-apa, saya roger. Hati-hati. Kadang-kadang, kesian juga saya tengok Simu sendiri, Mas. Dia buat kerja undercover, seorang-seorang, masuk kawasan bahaya. Taulah dia jangan jaga diri, dia bukan budak-budak lagi. Dah dilatih dengan macam-macam taktik kan, Zaidi? Zai, lain kali biar saya je buat kerja luar ni, Zai. Ini suruh orang muda. Mana mahu, tak ada pengalaman. Mereka cakap Cik Siong Si ke Mengleng ke, Cik? Lai lah. Lai lah, tak lau lah. Mesti kap coli fan kong lah. Bintu insat lah, Lingam. Halo, Zai. Halo, patik pesa ke, Zai. Orang lu tak biasa, Cik. Orang ambil biasa pun terima. Nah, lu biasa ambil awal lah terima. Street strong. Cukong lah. Mungkin tokong lah. Hai. Tolong ganggu konsentrasi betul lah. Ai, time ni lah dia nak berbunyi pula. Ish. Siapa pula ni? Tuan. Ya, tuan. Kami dekat gym, tuan. Ada apa, tuan? Sahaja aje, Jess. Tiba-tiba tinggalkan awak tu saya telefon. Wah, rajin eh awak pergi gym. Rasanya dalam seminggu ada dua kali awak pergi gym eh. Ah, biasalah tuan, takkan nak duduk kat ofis je. Nanti operasi nanti tak ada stamina semput pula. Tuan juga yang selalu nasihat kita orang, biar fit, biar cergas, jangan lembik, kan? Ya, betul-betul, Jess. Ini saya nak dengar. Bila kita bersemangat, kita akan fokus pada kerja kita. Kalau teruskan momentum macam ni, Jess, ini akan membuatkan awak berbeza dengan pegawai-pegawai wanita kita yang lain. Okey? Dan dalam masa yang sama, jangan lupa perhatikan juga anggota-anggota bawah yang lain tu. Ah, baik, tuan. Ya, boleh, tuan. Kami yang menjunjung perintah, tuan. Ya. Waalaikumsalam, warahmatullah. Amboi. Kau cakap dengan Tuan Kumar ke, Tuan Haris? Kau main lembut lagi. Rasa-rasanya, tuan mana? Tuan, yang bertahta di hatimu? Ada main tahta-tahta pula. Okey, sambung.
Puan. Macam mana? Dah dapat detect suspek yang pernah sugup peniaga yang buat report dengan kita semalam? Dapat, Puan. Keterangan dari peniaga tu rupanya dah lama dia jadi mangsa Samsung tu. Dan peniaga lain pun sama juga. Cuma mereka takut nak buat laporan. Oh, kalau macam tu jangan buang masa lah. Kita kesanlah Samsung-Samsung tu. Tindak sekarang. Baik, Puan. Ah, Liza. Kita dah dapat info tu baru. Kita dah dapat gambar suspek melalui rakaman CCTV. Mustahil lah. Kau cakap betul-betul dengan aku. Betul ke dia kontak polis? Ya, yeah, bos. Aku sendiri yang nampak. Dia bersemana polis kat luar kedai dia. Lepas tu dia ikut polis tu, naik van putih. Nak ke mana lagi kalau buat kebalai? Setan betul. Tak boleh jadi macam ni, bos. Dia macam nak perangkap kita. Aku daripada dulu lagi tak percaya dengan mamat ni, bos. Kurang ajar. Patutlah lihat sangat nak bayar duit perlindungan. Memang nak mampus dia ni. Lim, macam ni. Malam ni saya nak turun sekali. Mereka operasi tu saya nak cari juga something tu sampai dapat. Saya mula muntah turun padang ni. Tuan nak join kami ke? Saya rasa tak payahlah, Tuan. Benda kecil lah, Tuan. Kami boleh handle. Betul, Tuan. Biar kami je lah yang buat kerja-kerja undercover ni. Lagipun kami ni tak nak expose sangat. Takut nanti suspek tahu identiti kami. Jadi, satu masalah pula kan? Tak payahlah, Tuan. Jadi sekarang ni saya memang kena ikut arahan awak ke, Lim? Alingam? Saya tak boleh buat keputusan sendiri. Bukan macam tu, Tuan. Tapi takut Tuan Kumar cakap apa pula nanti. Kami ikut arahan dia. Betul, Tuan. Tak apa, saya sendiri jumpa Tuan Kumar. Malam ni saya turun. Jom. Mana kau tahu? Okey, Syed. Jed, kami gerak dulu. Mus, cap. Okey, hati-hati. Kalau ada apa-apa, kontak kita orang. Okey, Jed. No problem. Okey, sekejap. Syed, Jed. Tolong cek bateri telefon tu. Jangan sampai kong pula. Bila saya telefon tak dapat, jangan salahkan kami. Bateri saya full tau. Jadi, kalau awak tak dapat kontak si Lingam ni, call lah saya. Apa susah? Dah, keluar cepat. Lagi satu. Hati-hati buat kerja tu. Jangan sampai identiti awak berdua dikenal orang. Begitu juga dengan awak ni, Mus. Awak kena pesan dengan dia ni. Ha, Zaidi? Okey, bah. Dah. Okey, Syed. Awak ni Ashraf, badan je bukan main, sado, besar, perangai macam budak-budak. Tuan Kumar tu dah suruh detektif buat kerja. Biarlah dia orang buat kerja. Yang awak nak terasa kenapa tak pasal-pasal. Relax, chill. Tak ada apa yang nak merajuk. Okey, saya terus terang, Puan. Macam ni. Saya terasa hati sikitlah. Bila saya sebenarnya macam ni, saya ikhlas hati, saya tawarkan diri saya untuk bantu anggota kita. Nak meringankan beban, nak menyenangkan kerja dia. Itu sahaja. Saya tawar diri saya. Tapi benda tu macam tak dihargai. Dan saya nampak macam Tuan Kumar seolah-olah tak nak saya ada. Ataupun terlibat dengan benda-benda tu. Dan nampak macam dia blok saya. Saya bukan tuduh. Tapi nampak ke arah tu lah, Puan. Itu sahaja. Saya bagi tahu. Itu merepek. Itu awak berkarya nama dia. Ada sebab-sebabnya kenapa Tuan Kumar dengan Puan Aliza tu dan elok-elok walau tanpa awak. Cuba awak confident sikit, positif, okey? Positif. Hai, mana juga? Aduh. Banyak. Banyaklah kalau belajar. Sekarang ni ayam, jagung, kelebang, lori. Okay.
boleh rakam dah. Cuba. Tengok je lah. Kenapa tak? Kenapa? Akhirnya jumpa juga kita. Ayah kita sibuk lalu. Eh, tak boleh lagi. Tak boleh. Awak pula. Kita tunggu apa lagi? Tak nampak orang tengah ramai ni. Nanti kecoh ni. Kenapa kita tengok gelagat mereka dulu. Mereka pula kita puluh. Hello Zaidi. Ha, ada apa? Okey, okey. Di mana tu? Di lokasi 17 tapak. Saya dengan Mus sedang ekori suspek. Kami akan tangkap dia bila-bila masa saja. Sekejap, sekejap. Suspek jumpa dengan tiga orang lagi lelaki. Zaidi. Tiga orang tu memang orang yang kita cari. Mereka semua ada rekod jenayah. Ya ke? Ya. SI, nampaknya kami perlukan bantuan SI. Begini, awak dengan Mus pantau dan intip mereka. Kami akan ke sana sekarang untuk bagi backup. Okey, Lingam, kita ke sana sekarang. Okey sikit ni. Daya awak tu? Tak apa, sikit.